Terios. Transmisinya otomatik ini ya. Transmisi otomatik. Ini yang tipe bagus ini ya, yang tipe R, yang tipe varian tertinggi. Nah, ini yang RAT, yang R-matic. Yang minat silakan, harganya cuma 149 juta. Monggo. Nah, ini kita ada lagi Xenia tahunnya 2017-an. Harganya kita jual cuma 117 juta aja nih ya. Men konsumen yang minat monggo silakan, mumpung stok-stok Xenia Avanza. Nah, di Prabu Motor seperti ini ya, lagi membludak banyak pilihan. Dari yang manual matic stoknya juga komplit. Berbagai macam pilihan warna, ada putih, hitam, abu-abu, nah, itu tersedia banyak. Terus ini kita juga ada lagi Wuling Almas warna putih favorit. Harganya cuma 160-an koma. Yang minat silakan, Wuling Almas warna putih favorit. Dan juga ini Avanza, terus Pajero 2016-an seperti ini, harganya cuma 350. Honda Stream ya, tahunnya 2002, harganya cuma 58 juta. Nah, yang minat silakan, Honda Stream, mobil mewah. Terus ada yang mewah lagi nih, sedan BMW. Nah, seperti ini nopolnya juga sudah lokal AG. Harganya kita jual cuma 85 juta. Ini tahunnya 2004. Sedan BMW. Nah, tahun 2004 harganya 85 juta. Dan ini kita juga ada lagi Vios. Nopolnya L, harganya 57 juta. Tahunnya 2012-an. Yang lainnya juga masih banyak nanti ya. Nah, untuk jenis-jenis sedan seperti ini ada Vios, terus ada Honda City, sedan Lancer, Honda Civic juga ada. Ini 30 jutaan nih kalau sedan Lancer ini, 39 aja ini ya, 39. Tahunnya 2003. Kalau Civic ini 52 juta, tahunnya 97. 97 ini tuh tahunnya Civic Vario. Ada lagi Toyota Yaris tahun 2015 pemakaian. Pajaknya hidup, harganya juga murah, 134 juta saja. Yang minat silakan, Yaris ya. Yaris Lele 2015 pemakaian, transmisinya manual. Nah, transmisi manual, joknya tanpa di cover. Masih orinan untuk joknya. Ini 134 juta aja. Nah, yang minat monggo silakan. HR-V juga ada nih ya. HR-V kita obrol 228 juta 2016. Ini yang HR-V Prestige. HR-V Prestige 2016 harganya kita jual cuma 228 juta. Ini juga HR-V Prestige 2015-an. Kalau yang merah ini HR-V yang tipe E, yang tipe sedang, harganya 189 juta. 189 juta. Yang minat silakan 2015-an. Ini yang tipenya tengah-tengah ini ya. Tipe tengah-tengah yang sudah pakai start engine intinya. Jutaan. Dan untuk stok-stok mobil city car, ini ada Yaris, Honda Jazz, HR-V. Nah, itu banyak sekali nanti ya. Ini luar biasa stok-stok yang ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor. Nah, ini yang bisa jenengan pinang, yang bisa jenengan kredit DP mulai dari 3 jutaan, bahkan DP 10 jutaan. Nah, itu bisa ya untuk mobil-mobil yang tahun-tahun muda. Kecuali untuk mobil-mobil yang tahun-tahun tua, kalau DP-DP minim tidak bisa ya. Nah, gitu. Saya perjelas sekalian. Jadi main konsumen silakan, jenengan mau pembelian secara online maupun offline, monggo. Atau mau juga tukar tambah juga silakan. Bisa juga ditukarkan sama motor. Kalau mau tukar motor langsung dibawa ke showroom. Nah, seperti itu mekanismenya. Ini tersedia lumayan banyak stok-stoknya ada di Prabu Motor. Ini kita juga ada lagi Fortuner VRZ tahunnya 2016-an. Ini harganya kita jual cuma 360-an, 370-an. Monggo. Fortuner VRZ warna hitam, transmisinya automatic. Seperti ini. Kita ada lagi Toyota Avanza tahun 2019-an, warnanya hitam, harganya cuma 146 juta aja nih ya. Yang minat silakan Avanza. Avanza di kita juga banyak nanti ya. Dan banyak sekali yang diobral. Ini Xenia 2015 harganya cuma 100 berapa ini? 113 juta aja nih. Xenia 2015 nopolnya B Jakarta. Terus ada juga ini Xenia barusan masuk. Avanza seperti ini, daripada sampai beli baru, nah, ini hematnya luar biasa nanti ya. Sudah anjlok harga sekitar 70 jutaan daripada sampai beli mobil baru. Avanza Veloz yang terbaru, nah, transmisinya manual, barcode-nya juga masih ada. Nah, luar biasa untuk stok-stok Avanza di kita banyak sekali, nanti tinggal beli saja. Avanza Barong mulai dari harga 100 berapa kemarin? 104 juga ada, 119 juga ada. Avanza Barong seperti itu. Pajaknya juga hidup.
kita ada lagi Datsun Go tahun 2016 sama 2019. Kalau yang 2019 ini transmisinya automatic yang CVT. Nah, nih mobilnya Datsun Go tapi yang CVT ya. Ini jarang ada transmisinya matic. Nah, seperti ini untuk interiornya. 2019 interiornya sudah beda, sudah hitam. Nah, bodi-bodinya juga kaleng ini. Main konsumen. Kalau minat monggo silakan. Datsun Go di kita mulai dari harga 60 jutaan. Nah, nih, ini yang 60 jutaan 2016 nih. Nopolnya khas Semarang. Datsun Go mulai dari 60 jutaan. Transmisinya manual. Kalau yang ini tadi matic. Kalau yang nopol lokal ini juga manual. Ini barusan dapat ini. Nah, yang minat silakan. Datsun Go itu mobil-mobil yang paling banyak dicari orang karena tergolong mobil-mobil irit BBM. Nah, seperti itu. 2020-an ini 320-an 2020 ya, 320-an. Kalau kemarin bisa dinego, silahkan. Nah, ini kita juga ada lagi CR-V. Nah, ini CR-V harganya cuma 60 jutaan ya. Nopolnya juga sudah lokal AE. Mobil segagah ini harganya cuma 60 jutaan. Ini kelasnya mobil-mobil mewah, naikannya pejabat. Ini kalau tahu nanti bisa langsung ditanyakan sama tim marketing kita karena barusan masuk ini. Ada juga ini Captiva Solar, kemarin yang kita review 114 juta ini juga masih ada ini. Captiva Solar 2013-an. Ini mau kita masukkan ke bengkel poles ya, mau kita poles dulu. Kita bersihkan dulu. Nah, baru dapat langsung kita poles. Ini CR-V transmisinya manual ini. CR-V transmisi manual. Ini jarang ada, monggo kalau sampai minat langsung dipinang saja. Di DP online ketika sampai sini enggak cocok bisa ganti ke unit yang lainnya, enggak apa-apa. Bebas nanti ya, main konsumen. Monggo kalau sampai minat. Ini lokasi ini kita ada lagi Pajero ya, Pajero Exit tahunnya 2011-an. Harganya kita jual cuma 189 juta. Nopolnya juga sudah lokal AE ini ya. Nah, kalau minat silakan. Ini keting ini ya, ini di keting. Kalau enggak suka nanti bisa dilepas. Nih, transmisinya manual ini ya, transmisi manual. Ini langka ini ya, langka. Ini yang warnanya merah tapi ini di keting dop hitam. Manual untuk transmisinya. Yang minat silakan, harganya cuma 189 juta. Nah, velgnya juga udah cakep. Nah, mobilnya besar, gagah bertenaga. Dan untuk stok-stok Innova di kita lagi membludak. Nah, banyak sekali. Nah, itu konsumen-konsumen yang masih pada cek-cek unit untuk jenis-jenis Innova. Dari yang solar, bensin, manual, matic di kita juga komplit stoknya tersedia lumayan banyak. Dan banyak sekali mobil-mobil yang kita obrol untuk hari ini. Ini kita ada lagi Kijang Innova Solar. Nah, yang jelas ini 100-an koma ya ini ya. Kijang Innova Solar 2008, tipenya tipe G ini ya. Yang jelas 100-an koma. Dan juga ini Kijang Innova juga nopolnya K, bensin ini 2013-an. Terus ini juga 2013-an nopolnya N. Ini 158 juta ini. Kijang Innova bensin 2013-an. Jadi banyak sekali untuk jenis Innova. Nah, ini kita ada Wuling daripada sampai beli mobil baru. Nah, ini kita ada Wuling harganya cuma 88 juta. Nah, yang minat silakan. Daripada sampai beli mobil baru, nah, mobilnya aslinya ada di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Nah, tuh. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek mapnya Umbul Square itu nanti depannya pas. Ini tahunnya 2003 ini ya, main konsumen 2003. Pajaknya juga hidup. Pajak hidup, harganya cuma 60 jutaan koma. Yang minat silakan. Ini kita ada lagi barusan masuk Chevrolet Spin, harganya cuma 86 juta. Nah, yang minat silakan. Ini tahunnya 2014-15-an ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Karena ini baru masuk, baru datang. Transmisinya manual ya. Yang transmisi manual seperti itu. Untuk transmisinya. Ini ada juga Ayla 2013-an matic transmisi. Nah, tipenya tipe X. Yang minat silakan. Nah, banyak sekali ya mobil-mobil yang tahun-tahun muda yang sudah dijual di Prabu Motor. Padahal baru dipakai 1 tahun, 2 tahun sudah dijual. Nah, ini ruginya luar biasa main konsumen. Biasanya ruginya sekitar 70 jutaan, 80 jutaan daripada beli baru. Jadi lebih. Nah, ini kita ada lagi Honda Jazz tipe RS. Tahunnya juga muda ini ya. Transmisinya otomatis, harganya kita jual cuma 177 juta. Ini 2016 pemakaian, matic juga harganya 177 juta. Ini kita obral ya. Kita obral transmisi otomatis. Nah, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Jenengan tinggal beli saja. Body-body masih kaleng. Terus yang lainnya juga masih banyak nanti untuk jenis-jenis Honda Jazz atau HR-V, Yaris stoknya juga komplit.
Nah, ini kita ada lagi Yaris tipenya tipe G, tahunnya 2018. Ini yang Yaris Joker. Harganya cuma 176 juta. Yang minat silakan, warna putih favorit. Warnanya putih favorit. Transmisinya manual. Transmisinya manual. Yang minat monggo silakan. Warna putih, ada juga ini Avanza, nopolnya juga sudah lokal. Ini belum dipasang ya kalau udah salah platnya ini. Nopolnya lokal lain ya, Avanza tipe G. Nah, yang minat silakan. Di kita. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Espace ya. Daihatsu Espace ini tahunnya 96. Pajaknya pun juga hidup. Nah, ini kita jual cuma 23 juta. Ini kemarin sempat laku ya. Cuma sama yang beli suruh jual lagi. Nah, suruh dijual lagi untuk mobilnya, dititipkan di Prabu, suruh jual. Nah, seperti itu main konsumen. Kalau minat monggo silahkan. Ini Daihatsu Espace. Nah, transmisinya manual. Nah, transmisinya manual. Monggo. Kalau minat silahkan langsung dibungkus dan dipinang. 23 juta pajaknya hidup. Atau jenengan ambil Cherry seperti ini tahun 2012, ini juga baru masuk ya, tahunnya muda ini. Cherry 2012-an. Kalau yang Serena seperti ini harganya 28 juta, 29 juta. Harganya seperti itu, main konsumen. Jadi untuk mobil-mobilnya harga-harga 20 jutaan, masuknya ada di gudang sini semuanya nanti. Nah, untuk mobil-mobil harga-harga 60 jutaan ke bawah ya, masuknya di gudang sini semuanya. 4 juta. Yang minat silakan. Panther LS. Nah, ini yang warna silver ini. Ini yang paling banyak dicari orang. Transmisinya manual. Interiornya juga masih sangat mewah. Seperti ini. Yang minat monggo. Nanti bisa langsung dipinang. Atau dikirim sampai rumahnya panjenengan. Bisa ya. Nah, itu. Pengiriman sampai luar daerah atau luar pulau. Nah, yang penting masih jagat raya. Bisa dikirim. Nah, gitu ya. Main konsumen yang minat silakan. Ini kita juga ada lagi Toyota Rush tahunnya 2009, nopolnya juga sudah lokal AE ini ya. Harganya kita jual cuma 107 juta. Nah, yang minat silakan. Nopol lokal AE pajaknya hidup. Ini yang tipe tinggi. Nah, ada juga ini Nova barusan masuk ini. Nopolnya lokal Jawa Tengah 2012-an. Ini harganya 140-an. Ini Kalia lagi ya, kredit-kredit DP-DP 3 jutaan. Ini kita ada lagi Terios tahunnya 2015-an, harganya cuma 149 juta ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini kita ada lagi Toyota Avanza juga nih ya, nopolnya juga sudah lokal AE ini. Ini kita jual cuma 70 jutaan aja. Yang minat silakan, Avanza lokalan harga cash, pajaknya pun juga hidup, harganya cuma 70 jutaan aja. Dan untuk stok-stok Avanza Xenia di Prabu Motor juga lagi banyak nih ya. Banyak sekali mobil-mobil yang kita obrol untuk hari ini. Avanza seperti ini 100-an naik turun. Nah, tuh. Kalinya Sigra, stoknya juga banyak tuh. Konsumen-konsumennya masih pada pilih-pilih unit. Hari kita ada lagi Kijang Innova tahunnya 2007, nopol juga sudah lokal AE ini ya. Ini yang sudah Euro. Harga ini kita jual cuma 99 juta. Nah, yang minat silakan. Warnanya hitam, ini transmisinya manual. Warna hitam ini transmisi manual seperti ini. Ada juga ini BRV, harganya cuma murah. 148 juta ini Honda BRV 2016-an, tipenya tipe E. Itu juga ada Kijang Innova tipenya tipe G ya. Harganya ini kita jual cuma 90-an koma, tahunnya 2006-7 ini kalau tidak salah. Antara 2006-2007. Ini kalau ini Honda City ready juga ini. Paling sekitar 70-80-an nanti ya. Kalau kemalahan dinego, tapi kalau kemurahan ditambah harganya. Untuk pastinya bisa langsung kontak nomornya Pak Heri yang jaga di gudang sini. Nah, tuh, yang lainnya juga masih banyak nanti untuk stok-stok yang ada di Prabu Motor. Ya, harga-harga 60 juta ke bawah. Nah, ini kita ada lagi sedan-sedan di Prabu Motor juga banyak ya. Ini ada Nissan Tiana. Nissan Tiana ini tahun 2012. 11-12 untuk tahunnya, harganya cuma 108 juta. Ini mobil mewah, naikannya pejabat. Nah, seperti ini. Transmisi automatic sudah pakai start engine. Terus sudah ada sunroofnya. Nah, seperti ini. Wuling, transmisinya manual. Yang minat silakan. Ini kilometer baru jalan sekitar 20 ribuan. Harganya cuma 88 juta. Nah, yang minat silakan, Wuling. Nah, ini kita ada lagi R3 tapi ini yang bodinya Mazda ini ya. Tahunnya 2013-an. Harganya kita jual cuma 86 juta aja ini ya. Yang minat silakan. Ini hampir serupa dengan R3 ini. 2013-an, warnanya silver. Nah, transmisinya manual, joknya juga sudah di cover. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Ini masih kotor ya, karena baru datang ini. Mobilnya baru datang. Dan untuk stok-stok Innova di kita juga banyak. Itu juga ada Mobilio, harganya itu sekitar 110-an koma itu ya. Mobilio tipenya E, 2014-15-an. Nah,
untuk para tamu-tamu kita yang masih pada cek-cek unit Avanza, Nova lokal AD ini barusan masuk juga ini ya, tahunnya 2008-9 ini kalau tidak salah. Nah, Avanza-Avanza seperti ini di kita juga banyak nanti ya, main konsumen 2006-2007, nah ini sekitar 80-an ini. Kita ada lagi Honda Civic ya, Honda Civic ini ya Civic Wonder kalau tidak salah ini ya. Ini tahunnya 86, pajaknya hidup, harganya cuma 19.500. Nah, yang minat silakan. Nopolnya juga lokalan lagi ini ya, velgnya racing. Nah, ini yang jelas minus-minus kayak bodi-bodi seperti ini, tapi untuk keseluruhan interior masih lumayan. Nah, seperti ini untuk interiornya. Masih lumayan ya, main konsumen. Kalau minat monggo silakan. Ini harganya cuma 19.500. Nah, ya kelasnya mobil tahun segitu masih kondisi masih lumayan oke lah. Tuh, yang minat monggo silakan. Ada lagi Luxio 2012 pemakaian, nopolnya juga sudah lokal AE, pajaknya pun hidup. Harganya cuma 94 juta ini ya. 94 juta yang minat silakan. 94 juta. Nah, transmisinya manual. Barusan dapat ini dari tukar tambah ini. 94 juta jangan bisa bawa pulang Luxio. Nah, seperti ini. Ini masih kotor ya. Nah, masih kotor. Kena debu. Nanti kita poles, kita bersihkan kalau sampai mau. Nah, monggo. Yang minat silakan. Luxio 2012 pemakaian. 2012 pemakaian. Nah, ini kita ada lagi Luxio. Luxio tipenya X, tapi ini tahunnya lebih muda ini ya. Ini masih 100-an lebihnya enggak banyak. Yang minat silakan. Luxio, nopolnya juga sudah lokal AE. Untuk mobil-mobil ini agak di Prab Motor juga banyak nih ya. Nah, itu juga Luxio lagi itu, warna abu-abu. Layannya Grand Max Green Van. Nah, itu. Ini ada juga nih Fortuner 2000-nya 11-an. Ini masih 200-an lebihnya juga enggak banyak. Dan juga ini Kijang Innova 2 ya. Terus Avanza All New. Avanza All New mulai dari harga 90 jutaan nanti untuk jenis-jenis Avanza All New. Terus ini kita juga ada lagi Xenia warna putih ini ya. 2013-an harganya kita jual cuma sekitar 90 jutaan. Nah, yang minat silakan. Xenia All New. Terus untuk jenis-jenis Sigra, Calya, nah ini yang kredit bisa DP DP 3 jutaan nanti bisa. DP 3 jutaan, angsuran nanti sekitar 2 sampai 3 jutaan kurang lebihnya itu. Dan juga ini Avanza All New 100-an lebih dikit ini ya. Avanza All New warna silver. Ini yang hitam 2014 nih. 2014 tipenya tipe G. Nah, ini yang tipe G baru masuk nih ya, baru masuk. Kali ini juga ada Avanza All New 2015. Nah, 15-an untuk tahunnya. 13, 14, 15. Ini harganya kita jual cuma 115 juta aja. Yang minat monggo silahkan. Nah, ini kita ada lagi Panther LS Turbo tahunnya 2008, harganya cuma 130. Kita ada lagi Karimun Wagon tahunnya 2015 ya. 2015 harganya cuma 65 juta. Ini mobil city car, tergolong tahunnya muda ini ya. Harganya cuma 65 juta, transmisinya manual, setirnya juga masih jeruk purut. Joknya tanpa joknya di cover. Kalau enggak suka bisa dilepas. Nah, seperti ini. Kita enggak ngurangi, kita juga enggak nambahi, dapatnya seperti ini ya, kita jual apa adanya seperti ini. Nah, kalau jenengan mau minta kinclong nanti kita poleskan bisa. Main konsumen yang minat monggo silahkan. Untuk mobil-mobil city car di Prabu Motor juga lagi banyak. Datsun Go manual matic di kita komplit ya, stoknya kemarin ada Datsun Go matic baru masuk juga. Ini sweep juga ada ini ya. 2014-an ini masih 100-an lebihnya enggak banyak. Yang minat silakan. Suzuki Swift 2014-an. Nah, ini kita ada lagi mobil Honda Stream ya, tahunnya 2002, harganya 58 juta. Ini tergolong mobil mewah. Nah, masih lagi Grand Max Station tahunnya 2010 ini. Nah, pajaknya juga hidup. Harganya kita jual cuma 68 juta. Nah, yang minat silakan. Grand Max Station ya, tahun 2010 sudah AC. Nah, ini kita jual cuma 68 juta, warnanya hitam. Nah, yang minat silakan. Transmisinya manual nih ya. Sudah AC. Nah, seperti ini untuk interiornya, bisa jenengan cek sendiri. Kalau minat silakan nanti langsung minta nomor marketing yang ada di kolom deskripsi. Tuh, Grand Max Station ini juga ada Nissan Evalia 2013-an ini baru masuk ini, nopolnya H. Warna putih favorit. Terus ada juga ini R3, Triton, CRV, Innova, Pajero, Datsun, Vios, stoknya komplit di kita. Tinggal beli saja. Nah, seperti ini sedan-sedan tahunnya 2015-an. Tinggal beli aja. Monggo, silahkan. Pilihannya luar biasa. Ini juga 69 juta ini ya. 69 juta 500 tahunnya 2015, pemakaian 16. Ini Vios tahunnya juga muda. Yang minat silahkan.
Lokasinya ada di Desa Mbabatan ya, yang ada di Ponorogo nanti. Langsung hubungi kontaknya Pak Heri langsung. Menghemat kantong panjenengan men konsumen. Expander di kita juga banyak nanti ya. Expander mulai dari harga 160 jutaan di Prabu Motor sudah dapat. Nah, stoknya sampai ujung sana nanti untuk jenis-jenis Expander. Rasterios di kita juga banyak nanti ya. Untuk jenisnya Rasterios, terus Livina yang model bodi kayak Expander seperti ini harganya cuma 170 jutaan. Kurang lebihnya seperti itu. Yang minat silakan. Nah, itu tinggal beli aja. Nah, ini kita ada lagi Xenia tahunnya 2011-an nih ya. Ini kita jual cuma 70 jutaan aja. Yang minat silakan. Velgnya juga sudah racing ini. Warnanya silver. Xenia tahun 2011-an harganya cuma 70 jutaan aja. Monggo kalau sampean berkenan. Ada juga ini Kijang Innova tipenya V tahunnya 2019-an. Nah, 2019-an solar ya. Solar. Ini juga ada Suzuki Cherry ini harganya 90 jutaan 2022. Nah, jadi untuk mobil-mobil pickup, terus mobil-mobil besar, Fortuner, Pajero di Prabu Motor itu juga banyak sekali nanti, tinggal beli aja nanti ya. Konsumen. Nah, ini juga ada sedan Corolla Altis 2009 99 juta. Terus Vios-Vios seperti ini mulai dari harga 60 jutaan nanti ya. Ini Vios 60 jutaan, ini 60 jutaan. Yang sana juga 60 jutaan itu. Nah, ada 3 unit harganya 60 jutaan koma. Ini juga Vios tapi asli Vios tipe G, bukan Ekstasi. Ini juga ada sedan Accord harganya 99 juta. Nah, ini kita ada lagi sedan BMW mewah. Harganya cuma 85 juta ini tahunnya 2004. Pajak telat 1 tahunan. Belum ada ya. Jalan 1 tahun nih, pajak telat jalan 1 tahun. Harganya cuma 85 juta. Nah, yang minat silakan. Sedan BMW nopolnya juga sudah lokal AG. Lokal AG. Tahunnya 2004. Transmisinya automatic seperti ini untuk mobilnya. Nah, kalau konsumen minat langsung DP online, sikat biar sampai sini unitnya enggak laku. Dan ketika sampai sini enggak cocok bisa ganti ke unit yang lainnya nanti. Nah, untuk mobil-mobil yang ada di gudang Ponorogo sini ini nanti jenisnya sedan-sedan ya. Sedan-sedan di bawah harga 100 jutaan atau sekitar naik turun sekitar 100 jutaan nanti ada di sini semua. Contoh ini ada Nissan Tiana ya. Nissan Tiana tahunnya 2011-12-an. Ini mobil mewah, naikannya pejabat ini ya. Nopolnya W sudah lokal. Ini 100 juta lebihnya enggak banyak. 100-an lebihnya ada banyak. Transmisinya ini automatic ya, dengan fitur semewah ini ya. Nah, dengan fitur semewah ini. Kalau konsumen minat silakan nanti langsung kontak ke nomornya Pak Heri. Nah, untuk nomor marketing nanti tinggal beli nanti ya. Sedan-sedan di kita juga banyak nanti ya. Kuda juga ada ini. Nah, ini Suzuki Cherry lagi. Warna putih, hitam komplit stoknya. APV di kita juga ready banyak nanti kalau jenisnya APV, APV. Ini juga ada APV nih, 70-an ini, 70-an koma APV. Terus ini juga ada APV baru masuk juga ini ya. 68 juta ini tahunnya 2004 ini. 68 juta APV, 68 juta. Tahunnya 2004, pajaknya hidup. Dan masih banyak nanti yang konsumen. Nah, ini juga ada sedan Corolla Altis 2009 99 juta. Terus Vios-Vios seperti ini mulai dari harga 60 jutaan nanti ya. Ini Vios 60 jutaan, ini 60 jutaan. Yang sana juga 60 jutaan itu. Nah, ada 3 unit harganya 60 jutaan koma. Ini juga Vios tapi asli Vios tipe G, bukan Ekstasi. Ini juga ada sedan Accord harganya 99 juta.